Gerakan radikal ISIS terus bermunculan di berbagai daerah. Di Balikpapan, Kalimantan Timur misalnya, warga temukan sejumlah selebaran berisi sosialisasi dan ajakan bergabung dalam ideologi ini. Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan telaah selebaran berlambang negara Islam Irak dan Syria atau ISIS sejak beberapa waktu yang lalu. Berisi 20 lembar, selebaran berisi berbagai dalil ajakan bergabung dengan gerakan ISIS. Di dalamnya juga menyebutkan bahwa di Balikpapan telah terbentuk jaringan yang siap berjihad. Menyikapi temuan ini, pemerintah setempat langsung mengambil langkah tegas, berupa mendeklarasikan penolakan keras atas kehadiran ISIS di wilayah ini. Warga yang kedapatan menjadi pengikut akan mendapat sanksi. Ormas Islam serta lembaga penyelenggara pendidikan yang ada di Kota Balikpapan untuk dapat menyamakan persepsi dan menolak keberadaan ISIS di Kota Balikpapan, serta dapat mengedukasikan komunitas masing-masing agar tidak sampai terlibat mendukung gerakan ISIS, serta diharapkan seluruh masyarakat Kota Balikpapan agar proaktif melaporkan ke pihak yang berwenang jika mengetahui gerakan ISIS dengan masyarakat. Terkait kian terkuaknya gerakan radikal ini di Indonesia, sejumlah peneliti gerakan Islam mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan ekstrim. Hak asasi manusia dan pendekatan persuasif harus tetap menjadi prioritas dalam upaya pencegahan. Juga kita minta perhatian supaya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap mengedepankan asas-asas hukum, asas-asas HAM. Kalau tahu mau diproses juga harus transparan, jangan menggunakan cara-cara yang seperti sebagian dulu. Banyak langkah Densus itu dianggap brutal sebagian, ini tidak bisa lagi. Dan ini sudah menyelesaikan masalah. Benteng utama adalah warga. Dengan membekali pengetahuan akan bahaya ideologi ini pada kedaulatan dan persatuan, serta mewaspadai hadirnya gerakan ISIS di lingkungan masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.